Ya pemirsa, hingga saat ini sejumlah harga jenis beras berbagai merek, baik jenis premium maupun medium, di tingkat pedagang masih cenderung mahal. Oleh karena itu, beras SPHP milik Bulog masih menjadi tren konsumsi masyarakat, terkhusus masyarakat yang ada di Kota Kuala Tunggal. Harga beras premium dan medium tak kunjung menurun, membuat beras SPHP milik Bulog masih menjadi idola di kalangan masyarakat, terkhusus bagi masyarakat di Kota Kuala Tunggal. Hal ini seperti diungkapkan Ahmadi, diakuinya sejak awal tahun 2024 hingga saat ini, para pedagang beras yang menjual beras SPHP sangat diuntungkan. Dikarenakan animo masyarakat cukup tinggi untuk membeli dan mengkonsumsi beras SPHP milik Bulog tersebut. Tak hayal dalam satu minggu, 3 ton beras SPHP mampu ia jual. Ahmadi menuturkan, beras SPHP milik Bulog dinilai cukup bagus, yang dijual di harga Rp56.000 per karung ukuran 5 kg. Beras ini merupakan jenis beras Thailand yang ketika dimasak nasi tidak lembek atau buyar. Banyak ya peminatnya. Sejak di Thailand kan. Banyak di Thailand berasnya. Kalau itu Vietnam kan kurang. Kurang ya. Nah, lembut nasinya kan. Kalau untuk dalam kita bisa menghabisi berapa banyak kalau beras SPHP orang beli? Berapa ton ada? Dalam seminggu. Seminggu 3 sampai 4. 3 sampai 4 ton ya. Dengan harga berapa sekarang tuh? 56. 56 ya. 5 kilo. Hal senada juga dikatakan Mustalifa. Diakuinya sejak animo masyarakat cukup tinggi untuk membeli beras SPHP milik Bulog, sejumlah beras berbagai merek, baik jenis premium dan medium, beras kampung sepi pembeli. Dalam sebulan banyak sepi. Sepi? Iya. Biasanya orang banyak beli beras apa nih? SPHP Bulog tuh ya. Karena kan murah. Murah. Berapa kalau SPHP tuh? 56. Kalau kayak beras premium udang ketak berapa? 150 yang 10 kilo. Kalau kayak beras kampungnya dok, ini enggak? Enggak, jualannya turun. Turun harganya? Enggak. Tetap tadi. Berapa per kilonya? 14.000. Kalau beras lain-lain tuh kayak mana beras kampung nih? Peminatnya kurang atau sudah apa? Kurang semenjak mahal tuh orang SPHP-nya. SPHP banyak ya. Biasanya kita kayak beras SPHP ini berapa banyak kita ngabisi Bu Haji kalau dalam seminggu atau sebulan? 2 ton habis ya. Seminggu. Harganya dari harga berapa? 56. 56. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.